Hai guys, di Gathering Panton Chapter DKI ini kegiatan-kegiatan yang seru-seru akan dilakukan. Simak terus videonya. Alhamdulillah, aku balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pantom Chapter DKI bikin kegiatan gathering di Pantai Tanjung Pasir, Tangerang yang bertujuan untuk menyambung silaturahmi antar member-member Pantom yang terputus akibat COVID-19. Ayo kita support dengan menekan subscribe dan tekan loncengnya. Ya, inilah guys, lokasi gathering Pantom Chapter DKI di Pantai Tanjung Pasir, Tangerang. Member-member Pantom Chapter DKI sudah pada datang dengan konvoi guys. Dan acara gathering ini diadakan pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 yang diikuti seluruh keluarga besar member-member Pantom Chapter DKI. Yang menghadiri acara gathering Pantom Chapter DKI ini banyak sekali, sekitar 100 orang beserta keluarga member-member Pantom DKI guys. Bisa dilihat di area parkir di Pantai Tanjung Pasir Tangerang ini. Dan inilah keseruan agenda gathering ini adalah yang pertama silaturahmi antar member-member Pantom Chapter DKI yang terputus akibat COVID-19 dan ini disambung dengan gathering di Pantai Tanjung Pasir Tangerang. Yang kedua yaitu diadakan door prize oleh panitia gathering Pantom Chapter DKI yang hadiahnya luar biasa seperti knalpot turbo dan filter oil dan lain-lain guys. Keseruan yang ketiga, penempelan nopung dan bandu Pantom untuk member-member baru Pantom Chapter DKI yang baru bergabung. Yang keempat adalah foto-foto bersama seluruh member-member Pantom Chapter DKI di Pantai Tanjung Pasir, Tangerang, di mana nantinya di-share di media sosial seperti YouTube untuk mempromosikan ke wisatawan-wisatawan lokal maupun mancanegara, guys. Ayo tonton terus videonya sampai selesai. Tidak wajib. Ya. Beda sama bukan wajib ya. Kalau wajib kita biasanya. Ya inilah guys, acara sudah dibuka oleh pengurus Pantom Chapter DKI yang diwakili oleh Om Ferry. Om Ferry menjelaskan aturan-aturan yang ada di Pantom, khusus di Pantom Chapter DKI untuk member-member baru Pantom DKI ini guys. Setelah acara sambutan dari Om Ferry, acara dilanjutkan dengan memperkenalkan member-member baru Pantom Chapter DKI yang baru bergabung. Member baru tersebut sekitar ada 5 orang guys. Inilah member baru Pantom Chapter DKI memperkenalkan diri satu persatu kepada member-member lama Pantom Chapter DKI guys.
Ayo kita ikuti terus acaranya, guys. Acara selanjutnya yaitu makan siang bersama-sama seluruh member-member Pantom Chapter DKI di rumah makan di Pantai Tanjung Pasir Tangerang yang sudah disediakan oleh panitia catering dan dibantu oleh ladies-ladies Pantom Chapter DKI ini, guys. Bisa dilihat acara makan siang ini sangat akrab sekali yang diselingi dengan sendaguro member-member Pantom Chapter DKI ini, guys. Ayo ikuti terus acara ini. Setuju? Oke, Bre, setuju. Setelah acara makan siang selesai, acara dilanjutkan dengan undian pembagian hadiah yang dilakukan oleh panitia gathering Pantom Chapter DKI di Pantai Tanjung Pasir Tangerang ini, guys. Bisa dilihat beberapa member-member Pantom Chapter DKI yang mendapatkan hadiah, seperti Master Arif ini mendapatkan oli filter. Dan inilah, guys, beberapa member-member Pantom Chapter DKI yang mendapatkan hadiah dari acara gathering di Pantai Tanjung Pasir Tangerang ini. Satu persatu member-member Pantom Chapter DKI yang ikut gathering di Pantai Tanjung Pasir Tangerang mendapatkan hadiah semuanya, guys. Inilah keseruan-keseruan acara pembagian hadiah di gathering Pantom Chapter DKI yang sangat meriah dan sukses. Nopung sama fogging. Dibilang pasang nopung dulu baru fogging. Ini dulu nih, ini dulu. Inilah, guys, acara berikutnya adalah penempelan nopung dan bando kepada member-member Pantom Chapter DKI yang baru bergabung menjadi member Pantom DKI, guys. Di acara penempelan nopung dan bando juga ada acara fogging mobil untuk membunuh para serangga-serangga, contohnya nyamuk. Semua member-member Pantom Chapter DKI mobilnya di fogging, guys. Indonesia, kami hadir untuk membantu sesama Pantom komunitas Isuzu Panther. Kami gabung Pantom bukan cari. Ayo saksikan penempelan nopung dan bando dan fogging mobil-mobil member-member Pantom Chapter DKI ini. Acara berikutnya, guys, yaitu foto-foto bersama seluruh member-member Pantom Chapter DKI yang ikut gathering di Pantai Tanjung Pasir Tangerang. Keluarga melahirkan nama Panther Owner Community, di mana nanti foto-foto dan video tersebut di-share di media sosial seperti YouTube agar para wisatawan-wisatawan lokal dan mancanegara mengetahuinya. Community. Pantom komunitas Isuzu Panther.
acara selanjutnya, semua member-member Pantong Chapter DKI persiapan pulang bersama-sama dengan konvoi. Apabila video ini bermanfaat dan menghibur untuk kalian semua, subscribe saja logo yang bergambar mobil Panther. Terima kasih. Kami hadir untuk membantu sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar.